next step ni anda boleh buat sampai habis satu round ni. Ni barisan yang round yang ke-8. Okey. Kita buat macam mula-mula dekat bahagian bawah ni. Okey. 7 gelap 3 merah, 7 gelap 3 merah. Okey, kita ulang hingga selesai dekat penghujung ni, okey. Okey, saya dah sampai kat sini. Okay, saya akan habiskan ni. Dan tukar warna gelap. Okay, ini kita akan matikan. Kita akan sambung kat yang kita pin ni. Jangan lupa bawa benang merah ni. Sekali naik atas. Okay, kita naik round yang ke-8. Pusing yang ke-8. Buat satu chain dan kita buat single crochet. Kita ulang balik macam kita buat mula-mula yang bahagian bawah ni. Okay, ni kita pin. Okay, buat lagi satu gelap. Kita tukar warna merah. Okay, ni saya nak merah 3. 7 yang gelap. Kita tukar warna gelap. Kita ulang balik step ni macam step yang mula-mula kita buat. Okay, 3 4 5 6 7 gelap, tukar merah. Okey, step ni anda boleh buat sampai habis satu round ni. Ni barisan yang round yang ke-8. Okey, kita buat macam mula-mula dekat bahagian bawah ni. Okey, 7 gelap 3 merah, 7 gelap 3 merah. Okey, kita ulang hingga selesai dekat penghujung ni, okey. Okey, kita dah sampai dekat ujung ni. Kita boleh sudahkan ni. Okey, ni 7. Tukar warna pink. Okay, kita akan selit terus dekat yang kita pin ni. Okay. Okay, kita terus selit dekat sini. Okay, ni kita selit terus dan kita terus naik. Satu chain. Lepas dalam lubang yang sama, kita buat satu single crochet. Ni kita boleh pin. Okay, kita pin untuk yang single crochet yang pertama kita ni. Okay, yang bahagian ni, kita boleh buat satu lagi single crochet kat sini. Warna pink. Okay, ni tarik sikit bagi tegang dan kita terus jerut kita punya benang gelap ni. Okay, ni 1 2 3 4 5 benang warna gelap dan 5 benang warna pink. Okay,
3, 4 dan 5. Lepas tu kita terus sambung yang ini untuk yang benang gelap. Barisan ni sama macam yang bahagian bawah. 5 warna pink, 5 warna gelap dan seterusnya sehingga selesai satu barisan ni. Okey. Ni cari yang sama dekat bawah ni. Okey, anda boleh ulang yang daripada bawah ni, round pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7 dan anda balik yang nombor 8. Yang nombor 8 ni sama macam anda buat barisan nombor 1 ni. Okey, kita ulang dan setinggi mana yang anda inginkan. Okey, dengan pattern yang sama ni. Okey. Cuma corak ni kita ulang saja. Okey. Dan kita silangkan macam ni lah. Merah, pink, lepas tu anda akan balik kepada merah dan anda balik kepada pink ataupun merah. Ikut terserah anda, okey. Ini kita boleh teruskan sehingga tinggi mana yang anda inginkan. Okey. Kita boleh teruskan. Okey, saya dah naik ni, saya dah sampai ke ujung ni. Okay, saya akan habiskan sedikit ni. Bahagian atas ni saya nak guna benang gelap. Jadi benang gelap ni saya takkan putuskan sebab saya masih nak guna lagi. Okey. Ni untuk yang terakhir saya nak cantumkan kat sini. Ni benang saya tak potong. Kebetulan benang saya pun dah nak habis. Okey. Ni saya terus selitkan dia dekat yang kita pin ni. Okay, ni cara saya selit benang ya. Okey, ni kita boleh teruskan dan ini saya dapatkan untuk lubang nombor 3. Saya akan keluarkan dekat lubang tengah-tengah ni. Masuk dari sini. Tarik dan keluarkan. Okey, ini dah selesai untuk bahagian dot saya ni. Okey, saya dah dapat sebanyak ni, setinggi kita boleh ukur. Okey, kita ukur dari sini sampai sini saya dapat dalam 10 inci. Okey, 10 inci dan saya akan tambah lagi untuk 1 inci untuk bahagian atas single crochet. Okey, ni benang yang lebih ni kita boleh selit kat bahagian dalam. Okey, saya masih guna lagi benang untuk bahagian ni untuk gelapnya. Okey, saya akan terus naik dengan satu single crochet. Satu chain. Ini satu chain. Okey, saya akan terus dengan single crochet seterusnya. Ni bahagian ni saya boleh pin. Okey, untuk menandakan nanti kita akan selit dekat situ dan ni anda boleh naik beberapa pusingan menggunakan single crochet ataupun DC ikut terserah anda. Boleh juga kita silang-silangkan dengan setiap benang yang kita ada untuk bagi lebih menarik. Okey, ni buat single crochet sehingga habis. Okey, ni kita boleh teruskan dan saya akan buat beberapa pusingan untuk single crochet dan hasilnya saya akan tunjukkan kepada anda. Okey, bahagian ni kita boleh teruskan. Okey, saya dah sampai dekat ujung ni dan saya akan cantumkan kat bahagian ni. Okey, ini saya akan potong. Okey, ini saya akan potong dan saya akan selitkan dekat tempat yang kita pin ni. Ni saya dah naik sebanyak 6 pusingan daripada yang sini tadi 2. Ini 2, yang ni pun 2. Okey, saya cuma tukar color untuk warna merah saja. Okay, ni pin kita boleh buka. Ini kita selit kat sini.
selit dekat sini, masukkan dekat lubang ni. Dekat lubang tengah-tengah ni. Okey, macam ni. Tarik benang ni keluar dari lubang tu. Okey, dia akan jadi macam ni dan kita akan selitkan benang ni dekat celah-celah bahagian belakang ni. Okey. Okey, ini hasil yang telah pun saya siapkan untuk handbag saya. Okey. Lepas ni saya akan membuat lagi video seterusnya untuk untuk buat bahagian tali bag dengan poket. Okey, kita boleh teruskan dengan video seterusnya. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, share dan komen. Okey.